Serigala manet atau dalam bahasa ilmiah, Chrysochion brachyurus, adalah spesies serigala yang juga dikenal sebagai serigala keemasan atau serigala berkepang. Hewan ini merupakan hewan asli Amerika Selatan, terutama ditemukan di padang rumput Brasil, Paraguay, dan Argentina. Mereka biasanya tinggal di savana terbuka, hutan gugur, atau daerah rawa yang lembab. Hewan ini memiliki bulu berwarna kuning atau coklat keemasan yang tebal dan panjang di bagian leher dan dada, memberikan mereka penampilan yang unik dan mengesankan. Mata mereka cenderung berwarna coklat atau oranye. Hewan ini adalah salah satu spesies terbesar dalam keluarga Canidae. Mereka memiliki tubuh yang ramping dan kaki panjang, dengan panjang tubuh mencapai sekitar 1,1 hingga 1,3 meter, dan tinggi bahu sekitar 70 hingga 90 cm. Serigala ini adalah pemangsa yang beragam. Mereka memakan berbagai jenis makanan termasuk mamalia kecil, burung, reptil, serangga, dan buah-buahan. Mereka juga terkenal karena memburu hewan buruan besar, seperti rusa dan kapibara. Meskipun kadang-kadang ditemukan secara soliter, serigala ini biasanya hidup dalam kelompok kecil yang disebut keluarga atau kelompok sosial. Kelompok ini terdiri dari pasangan monogami dan keturunan mereka yang masih muda. Serigala ini termasuk dalam famili Canidae dan genus Chrysochion. Mereka adalah satu-satunya spesies dalam genus tersebut dan tidak memiliki saudara dekat lainnya dalam genus Canidae. Ancaman terhadap serigala ini termasuk hilangnya habitat akibat deforestasi dan konversi lahan, perburuan ilegal, serta konflik dengan manusia karena serigala manet dianggap sebagai predator ternak. Dengan karakteristik unik dan pentingnya peran mereka dalam ekosistem savana Amerika Selatan, serigala ini adalah subjek penelitian dan konservasi yang penting bagi pelestarian satwa liar.